Info terkini. Korban ditemukan jam berapa? Seorang informasi pemancing yang tenggelam di Pantai Lok Gending pada hari Minggu, Ayah, Kabupaten Kebumen, tanggal 26 Juni 2021. Tiga orang digulung ombak dan satu hilang. Korban dalam info keadaan terkini, meninggal dunia. Basarnas beserta tim gabungan menemukan jasad korban yang berinisial S, warga Ayah, Kecamatan korban ditemukan Ayah, Kabupaten Kebumen pada hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat atau tanggal 29. Sampai berita ini diturunkan, proses evakuasi dan proses pengiriman jenazah korban untuk dilakukan visum dan pengiriman ke tempat duka. Pada saat ditemukan, jarak antara kejadian atau tempat kejadian perkara itu hampir sekitar 6 km. Dari pencarian Basarnas beserta tim gabungan berhasil menemukan korban yang tenggelam pada saat lautan memancing di Black Sagar sudah kita selamatkan. Luar dulu. Apa? Nah, orang separuh sih.